Huh? Uh-oh. Alat berat tambang terbesar di dunia, bagian kedua. Loader Komatsu PNH L2350. Wheel loader seri ini merupakan wheel loader terbesar yang pernah dibuat. Fungsi wheel loader sendiri adalah untuk mengeruk material dan memindahkannya ke dump truck atau lokasi lain. Mempunyai panjang 20 meter, lebar 6,7 meter, dan tinggi 6,7 meter. Panjang wheel loader ini setara dengan panjang hiu paus terbesar di lautan. Kapasitas angkut wheel loader ini adalah 72,5 ton dalam sekali keruk, serta bobot berkisar 266 ton. Loader beroda ban karet ini mampu mencapai kecepatan maksimum 19 km per jam. Electric Rope Shovel Komatsu PNH 4800 XPC. Electric Rope Shovel ini sebenarnya bukanlah yang terbesar di dunia, karena sebelumnya pernah ada mesin sejenis dengan ukuran terbesar yang pernah dibuat di tahun 60-an, yaitu The Captain Marion. Namun, seri 4800 XPC ini adalah rope shovel terbesar di dunia yang masih beroperasi saat ini. Dimensinya panjangnya 15 meter, lebar 10 meter, dan tinggi mencapai 14 meter. Dengan bobot seberat 1600 ton atau kurang lebih sama beratnya dengan 30 unit tank panzer. Bentuk baketnya dengan ciri mempunyai bukaan di bagian bawah dapat menampung sekitar 120 ton material dalam sekali keruk, sehingga hanya perlu mengisi haul truck sampai penuh hanya dengan 3 kali lintasan saja. Truck Belas 75710. Haul truck Belas 75710 besutan perusahaan Belarusia ini merupakan truk tambang yang terbesar di dunia saat ini. Dengan bobot kosong 390 ton dan kapasitas pengisian material hingga 450 ton. Panjangnya sekitar 20 meter, lebar 10 meter dan tinggi 8,26 meter. Menaiki truk ini seperti berada di lantai 3 sebuah gedung. Kecepatan maksimum truk HD ini adalah 64 km per jam dalam keadaan kosong. Namun jika dalam keadaan full, bisa berlari maksimum 40 km per jam saja. Termasuk sangat cepat meski dengan ukuran yang sangat besar sekali.